Terkait progres perbaikan jalan di Kota Palembang, di tahun 2019 ini setidaknya 228 ruas jalan menjadi target perbaikan. Dan salah satu target perbaikan adalah ruas Jalan Gandus, yang notabene merupakan jalan provinsi. Untuk perbaikan Jalan Gandus sendiri sudah dikoordinasikan dengan pihak Provinsi Sumatera Selatan dan saat ini sudah memasuki masa tender. Untuk perbaikan Jalan Gandus sendiri, pemerintah Kota Palembang telah menganggarkan dana sebesar 12 miliar rupiah yang berasal dari APBD dan dana alokasi khusus. Untuk itu diharapkan masyarakat dapat bersabar, mengingat realisasi perbaikan jalan akan dilakukan secepatnya sesuai dengan selesainya proses tender. Hal ini dijelaskan Wali Kota Palembang Harno Joyo usai mengikuti rapat paripurna istimewa DPRD Palembang. Gandus itu sudah milik pemerintah, tapi tahun ini kita anggarkan 12 miliar pengingatan. Jadi sekarang proses tender sudah kita pasang. Di situ banyak kendaraan yang bertonase sebesar. Itu kan jalan provinsi. Nanti kita. Tim Liputan Sriwijaya TV.